Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses selalu. Oke teman-teman, sahabat ternak semua, inilah salah satu metode beternak yang paling menguntungkan, di mana sang pemiliknya tidak pernah memberi makan. Sapi ini beranak sendiri, cari makan sendiri. Oke, sebelum berlanjut ke penjelasannya, terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang pertama kali berkunjung, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, serta hidupkan tanda loncengnya agar mendapat berita terupdate seputar peternakan sapi. Sistem beternak sapi ini yaitu dengan cara dilepas liarkan di areal perkebunan kelapa sawit. Tetapi walaupun dilepas liarkan secara full siang malam di perkebunan kelapa sawit, sapi-sapi ini terkadang dibawa pulang oleh sang pemiliknya seminggu sekali atau 5 hari sekali, dengan tujuan agar sapi ini selalu ingat kepada kandangnya. Karena walaupun sapi ini dilepas liarkan di perkebunan kelapa sawit, sang pemiliknya tetap mempunyai kandang. Beternak sapi dengan sistem kayak gini sudah dipastikan sapinya gemuk, sehat. Karena sapi tidak ada istilahnya kekurangan makanan. Sapi-sapi tersebut bebas memilih rumput yang diinginkan di areal perkebunan kelapa sawit yang sangat melimpah. Sapi-sapi ini bebas istirahat, bergerak, berolahraga di areal perkebunan kelapa sawit. Sedangkan untuk sistem breedingnya, sapi ini dalam satu rombongan mempunyai pejantan yang dewasa yang siap memberikan keturunan kepada indukan-indukan. Nah, sewaktu-waktu indukan ada yang birahi, sudah ada pejantan yang siap mengawininya. Sedangkan untuk menjaga keamanannya, sapi-sapi tersebut tidak dikasih tali. Ya terkadang dikasih tali, tetapi hanya di keluh sama di kalungnya saja. Nah ini kan dengan tujuan agar tidak tersangkut saat sapi-sapi tersebut mencari makanan. Ternak sapi dengan sistem ini sudah dipastikan untung besar, karena sang peternak tidak mengeluarkan biaya pakan, comberan. Peternak hanya sedikit mengeluarkan biaya operasional, yaitu berupa minyak bensin sebagai alat transportasi. Ya, biasanya kan alat transportasinya motor untuk mengecek di mana sapi-sapi tersebut berada. Dengan sistem dilarkan, sapi-sapi ini beranak sendiri, melakukan perkawinan sendiri. Jadi sang pemiliknya terkadang tidak tahu kapan saat-saat sapi ini beranak. Nah, ini teman-teman ya keuntungannya dengan sistem ternak sapi yang diliarkan. Tetapi walaupun diliarkan tetap terkontrol. Oke teman-teman, kita lihat peternakan sapi yang lainnya ya, yaitu dengan sistem diliarkan. Nah ini teman-teman, salah satu kelompok ternak dengan cara dilepas liarkan. Dengan sistem ini sudah dipastikan sapinya gemuk. Nah ini kan bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, dia bersih karena tidurnya dia selalu berpindah-pindah. Sapinya kelihatan mulus semua.
Nah, ini kan saat sang pemiliknya mengecek keberadaan sapi-sapi tersebut. Nah, ini motornya. Sapi-sapi dengan sistem diliarkan, khususnya sapi Bali, dia sudah paham dengan sang pemiliknya. Ketika suara motornya pun datang, dia menghampiri. Nah, dia kan cuma melihat-lihat siapa yang datang. Kalau orang asing, dia sudah pasti kabur semua ini. Ini motornya sebagai alat transportasi mengecek keberadaan sapi-sapi tersebut. Metode ini telah menghasilkan ribuan anakan sapi, bahkan jutaan ya, karena sekarang ini sudah banyak yang melakukan breeding sapi dengan cara seperti yang saya utarakan di awal-awal video ini. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang keuntungan beternak sapi dengan cara dilepas liarkan, di mana sang pemiliknya tidak memberi makan. Sapi-sapi ini beranak dengan sendirinya, berkembang biak dengan sendirinya. Tetapi walaupun demikian, sapi-sapi ini tetap terkontrol, terawasi. Oke, sekian dari saya. Semoga metode ini bisa dicoba oleh teman-teman ataupun sahabat semua yang mempunyai areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dengan sistem ternak yang terintegrasi sapi dan kelapa sawit. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.